Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ini Pakcik ada satu lagi resepi sagu kelapa pandan. Okey, Pakcik menggunakan sagu sebanyak satu cawan. Kita akan cuci. Okey, bila dah bersih, kita tapiskan dia. Okay, Pakcik menggunakan 4 hingga 5 helai daun pandan ni. Kita akan blender ambil air. Dalam satu cawan macam tu cukup lah. Kita tapis air pandan kita. Kita tambahlah pewarna hijau sikit. Kita jerus masuk dalam sagu kita. Okey, itulah. Asalkan dia terendam cukuplah. Okey, proses ni kita untuk memberi dia warna hijau sahaja. Nanti kita akan tapis. Kita rendamlah dalam 1 ke 2 jam. Sagu tadi tu Pakcik tapis. Tapis air dia sampai kering. Kita transfer masuk dalam bekas. Seterusnya Pakcik akan masukkan dalam 7 sudu makan gula. Kita gaul. Wanginya daun pandan. Hijau dia pun cantik. Pakcik menggunakan acuan lompang ni sebab senang, kita tak payah potong. Senang seketul-seketul keluar. Kita sapu minyak lah. Takut dia melekat kan. Kena sapu minyak. Kita dah boleh menyudu lah dia. Pakcik buat tak penuh sangat lah. Macam ni. Cukup lah. Isilah seterusnya sampai penuh. Okey, siaplah. Kita dah boleh kukus dia. Okey, kita akan kukus dia selama 20 hingga 30 minit lah, ikut pengukus masing-masing . Okey, dah masak setelah Pakcik kukus 25 minit je. Kita tunggu sejuk, nanti kita buka dia masuk dalam kelapa. Pakcik menggunakan kelapa parut putih ni dengan 1 sudu garam. Satu sudu kecil. Kita kacau dia sebati dulu sebelum kita kukus dia. Okey, kelapa kita kukus dalam 2-3 minit macam tu. Supaya bagi tahan lama lah macam biasa. Letakkan kelapa parut ni atas pinggan leper ni supaya senang kita gelik-gelikkan dia nanti. Okey, ni dia. Dah sagu kita dah sejuk. Kita keluarkan lah. Tu dia. Senang kan, kita tak payah potong kan. Kalau kita buat dalam bekas lompang ni. Okay, kita ambil 3 ni dulu. Kita kambus dia dengan kelapa. Senang kan resipi ni? Sangat senang, insyaAllah sedap. Sebab kita buat dengan pandan kan. Wangi.